guys, kira-kira apakah sebenarnya di episode kali ini Mama Anita akan sadar bahwa semua perbuatan yang telah ia lakukan selama ini benar-benar sangat berdosa? Karena saat ini Mama Anita telah bermimpi ya guys, bahwa ia nanti masuk neraka. Karena ternyata di episode kali ini ia bermimpi bahwa ia telah ditinggalkan oleh Maudie dan juga semua orang, dan hanya ia berdua bersama dengan Bape Haris yang tinggal di neraka. Nah guys, kira-kira apakah sebenarnya saat ini Mama Anita akan sadar? Semoga saja seperti itu ya guys. Lantas apa yang akan terjadi di episode selanjutnya? Saksikan kelengkapan ceritanya di episode kali ini, dan Mimin pasti akan update terus info-info terupdate lainnya di sini. Terima kasih.